Assalamualaikum kesayangan Kak GM. Kak GM memang paling happy bila masuk hari Isnin. Memang sukalah sebab kita akan bersua muka. Eh tak adalah sua muka kan. Kita akan berjumpa lah dekat story. Sebab Sabtu Ahad kan you all pun bercuti. Kita tak nak lah mengganggu kan. So hari ni memetai kita ya Wak. Memetai kita hari ni kita nak buat blader je. Sebab sekejap lagi petang Kak KM nak kena bawa cinta. Nak kena bawa baby. So, jom kita masak dulu. Kita nak basuh ikan sekarang. Buruk lah kau ni. Basuh ikan. So, tapi sebenarnya pagi ni Kak KM nak mulakan dengan jus sweet dara. Sebab apa kita dah lama tak minum. Sebab Kak KM asyik makan jamu je. Hari ni kita nak makan jus pula sebab jus tu dia bagi glowing kulit sebab kat KM nak kurangkan glow. Terlebih glow muka aku ni. Mandi pun belum yang buat glowing je. Lepas tu dia boleh naikkan lagi tetik kita, bontot kita. Tapi aku kena kurangkan sebab kat KM tak nak semua besar-besar-besar. Tetik besar, bontot besar tak nak yang macam terjojol-jojol macam ada filler tu aku tak mau. Tu sebab kita kurangkan. Jadi dia macam senang-senang elok, sebesar tapak tangan. You. Nampak ni semua kita dah berus. So tak ada lagi dah darah-darah semua tak ada. So letakkan garam, kunyit, okay. Pastikan nampak tu dah berasap dah kuali kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Benci betul lah aku orang ni potong macam ni. Lain kali orang yang jual ikan tolong asah pisau. Dia kalau kita nak potong ni kena pisau yang tajam. Betul ke tak betul? Asal kau tak suruh orang tu asah lu pisau dia. Kalau kotir pandai pula nak mengasahnya. Geram aku. Semuanya hancur-hancur. Pisau tak lindung. Apa? Oh, Hani kata bukan toke dia yang buat. Pekerja dia buat. Memanglah kalau pekerja ni korang pun kalau siapa yang bekerja, tolonglah. Tolong buat kerja dengan macam mana rupa kau. Macam tu. Sebab tu dia punya kerja elok si Hani ni. Tapi tu pun setelah aku ajar lah. Kan? Kalau kita buat kerja elok-elok kan. Nescaya kau akan jadi bos kemudian hari. Kan? Kalau kau teh. Geram. Tahu tak? Dulu kan masa kat KM banyak lah cerita. Dulu waktu kat KM kerja bank dulu. Maybank dulu. Kita tak pernah kira kerja. Kita buat kerja semua teliti. Maybank kau tahu lah semua benda nak dia punya aturan dia. Nombor satu apa, nombor dua apa. Nampak, tak nampak hitam lah kak. Tak boleh salah. Bila pula kau hitam pantat? Tak nampak cahaya tadi. Belakang, duduk depan-depan. Itulah. Sebab suami tak bayar isteri. Daripada dululah setiap kali dia asyiklah biar yang mereka tak berbayar. Sampai waktu aku miskin dulu, anak-anak tumpang tengok rumah kau uji saja. Hani suruh bayar sebab dia kata pergi tengok Gegar Berganza. Okey, aku suruh lagi aku bayar. Aku memang tak nak ambil tahu benda-benda kecil-kecil yang tu estro. Kau bayarlah kan. Dalam rumah tangga ni bukan benda semua benda memang kau perlu lah. Tapi ada benda-benda kecil-kecil itu silap aku lebih. Gegar Berganza apa yang best sangat ni? Alah kau pun. Best. Ada JK Mixer. Best. Best. Itu dia ada cili padi hijau, cili padi merah, bawang kecil, cili masak. So yang bawang besar dengan bawang putih kita nak hiris dan untuk kita apa? Tumis. Right. Aku tengah buat story lah, pergi ke
kalau time hilang kau nak mengumpat. Patik tu. Patik balik kat dalam. Benci lah. Ni hari ni isunya apa tau. Hani kata tolonglah kak cerita pasal ungkit mengungkit. Eh aku memang pantang betul lah ungkit mengungkit ni. Jangan lupa letak asam keping satu. Jangan lupa letak gula merah, gula putih sikit. Lepas tu sambal semua dah masak, boleh kita masukkan petai kita. Oh my god, sedap ni. Hmm.